Kita di belakang saya adalah Bro 2 Myvi. Yang ni dia katakan paling-paling utama model AV Evan. Dan ting-ting-ting-ting dalam waktu yang sama color granite grey. Color nombor 1 dan bercatu. Kita terus bersama dengan anak muda kita. Hari ni baru layak mengundi tau. Lepas tu dia beli kereta. Belum mengundi ni. Dia beli kereta tu. Aduhai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama? Nama Carol. Carol? Yes. So, umur berapa sekarang? 22. Bulan lepas 21. Hari ni dah boleh mengundi. Yes. Kau tinggal kat mana ni? Tinggal kat Ampang. Ampang? So, mengundi ni mana? Perikatan Nasional ke? Ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tak tahu. Undi rahsia? Undi rahsia. Muka ini selis. Aduhai. Kita tolak ke tepi. Di belakang saya adalah Myvi. 22 tahun. Hidup berdikari. Hari ni dia tak sempat nak tanggalkan kerja part time dia. Kita kata jangan tanggal. Adalah menjadi kebaikan untuk dia meningkatkan taraf hidup dia. Namun, untuk beli kereta dia tak nak pergi kepada tempat lain. Dia terus kepada JD. Kan ada membuatkan scoring dia tinggi, babe. Walaupun gaji hanya RM1,500 sahaja. Jadi, aku nasihat kepada dia, Khairul. Kau kena buat 6 bulan. Sebulan kau buat OT ke, kau buat commission ke, jadi RM2,000 lebih. Dan kau bagi kat aku payslip 6 bulan, babe. Setelah berjaya 6 bulan mengisi kekosongan dan komisen dah dapat, rupanya dia hantar kepada dia, kan ada loan lolos, babe, di atas kereta yang paling-paling utama, Pro 2 Myvi Advance. Kita tengok. So, kenapa adik Khairul umur 22 tahun dah beli kereta ni? Aku nak tanyalah rakan-rakan kau ni kat depan ni, apa ni? Nama dia Muaz. Muaz dah jealous tadi. Macam mana aku boleh pakai kereta ni? Macam mana? Aku naik motor je. Awet pun tak ada. Sabar Muaz. Aduhai. So, kenapa Myvi sebenarnya? Sebab sebelum ni dah pernah bawa saudara. Dah pernah saudara lah, kawan-kawan lah. Lepas tu memang padu lah kereta ni. Memang best. Katakan Viva kau tak nak lah, Viva. Saga-saga lama tak nak. Tak nak, babe. Alang-alang celup pekasan biar sampai ke pakai lengan. Alang-alang beli kereta, pakai yang paling gemilang, babe. Kita tengok. Dan urusan bersama dengan saya. Kenal saya kat mana ni, dek? Dekat Facebook. Oh, Facebook. So, tengok saya lah. So, tak pergi tempat lain lah ni. Betul. Kenapa tak nak pergi tempat lain? Cuba curang-curang aku tak nak? Tak nak. So, nak sengah bersangka dengan saya dengar tu. Betul. Dah membuatkan scoring dia tinggi, babe. Utuh dan ampuh. Senang aku nak buat kerja. Kelulusan terus masuk, terus lulus. Masa loan lulus, aku rasa Muaz tadi kan, kawan-kawan kan? Ya, yeah, Muaz. Dia pun tak percaya. Dia kata aku scammer. Aku taki kau, Muaz, baru tahu. So, kau dapat loan approve dalam masa seketika je. Macam mana perasaan dulu? Gembira. Gembira lah. Melompat-lompat kan? Melompat-lompat, babe. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Untuk Myvi Advance yang paling tinggi. Ting-ting-ting-ting. Duit minyak, babe. Musim-musim gundi. Kau duduk kat Ampang dah, ambil. RM50 untuk minggu yang pertama, RM50 untuk minggu yang kedua. Tak pernah pergi kepada tempat lain. Ada lagi untuk adik Khairul. Yang ni kau kena gelek sikit, babe. Dek gelek sikit, sikit je. Gelek. Daripada lagi turun ke bumi, cik. Minggu yang ketiga dan minggu yang keempat, urusan dengan saya macam mana tu, dek? Urusan dah cepat. Amat mudah dan cepat. Secepat aku daripada kau hantar Food Panda ke rumah orang tu. Ya, betul. Dia hantar makanan tak sampai lagi. Dia WhatsApp dia kerima kat aku, kau masuk loan lolos. Aduhai. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan dulu? Perasaan nak ambil kereta. Gembira lah. Excited. Tak berkata-kata. Sampai kalau tidak, ambil esok. Tak boleh tunggu esok kan? Tak boleh tunggu esok. Malam ni ngigau lagi. Dengan Muaz masih lagi tak percaya dia ada kereta. Jom kita tengok tu. Terima kasih kau paman cintaiku. Tapi bohong. Pesanan terakhir daripada anak muda 22 tahun saja sudah memiliki kereta Myvi Advance. Kau tahu tak kereta ni laju? Tahu. Tahu kan? Tahu. Kereta ni memang laju, memang padu. Kalau dia lari, ada satu 845 tu, Mr. Chong kata, Ipai Chi. Kita tengok dia. Ipai Liu Setoa.
Wow, 173, 183 lagi. Kalah Merz dia, A45 dia. Dan pesanan lah kepada teman-teman, rakan-rakan lah, nak cari kereta ke, nak beli kereta ke. Ha, kan nak cari kereta, second ada, kereta baru ada, boleh datang ke Cik Din ya. Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk adik kita yang masih 22 tahun, sudah memiliki keretanya. Ting ting, ting ting. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah, bila ada masalah kereta, Cik Din kan ada. WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Sekali lagi.